Abang, Dan. Jangan, Abang. Jangan, Abang. Kita orang sayang, Abang. Bang. Bang. Abang. Bang. Bang, tenang, Bang. Bang, bersabar. Mengucap, Bang. Mengucap. Tarik nafas, tarik nafas. Bang ni, korang risau sangat. Jadi aku ni tak ada benda lah nak mati korang. Saya kau tak kisahlah kalau aku tak ada. Ha? Ya, macam tu. Kalau aku kaya. Kalau aku kaya. Ha, main gitar pula kau sekarang. Eh, Cik Sudin. Eh, dah maghrib ni. Kan bising mamak kau sekarang. Ha, jadi kita orang baliklah, Cik Sudin. Ha. Ah. Hey. Abang dah balik dah, Cik Baik. Bagaimana ni? Oh, tak ada. Epic dengan member semua nak pergi praktis dekat Ampang. Sebab esok kita orang ada show dekat warung Pak Usin. Oh. Abah. Ada minyak sikit? Kau ke semalam pun pergi duit minyak? Alah, semalam lain, bah. Ni Ampang, bah, jauh tu. Kau suruh je lah band kau tu praktis dekat studio dekat sini. Alah, macam lah tak boleh. Boleh, bah. Tapi kat studio sana kita orang boleh counting harga. Ya, je. Terima kasih, bah. Praktis betul-betul. Baik, bah. Goreng. Panas sikit. Sampai keluar asap. Baik, bah. Boleh, Cik Midah? Banyak beli barang? Adalah sikit-sikit. Hujung minggu ni anak-anak nak balik. Nak sambut Ramadan. Haa, yelah. Biasa tolong bawa lah. Tak apalah. Ni berat ni. Alah, bukannya berat sangat pun. Betul kan ni, Sudin? Boleh. Oh, terima kasihlah. Oh. Dahlah, Munah. Aku balik dulu, Munah. Ni, Piah. Kalau ha agak-agak dahaga lah nak menaya ais ke, hamai lah rumah aku. Ais krim pun ada. Tak apa. Rumah aku pun ada petik ais juga. Tapi petik rumah aku besar. Kau tunggu nanti aku beli sofa yang besar daripada bangunan ni. Apa cendol yang kau hamai? Yelah. Bang, tolonglah, bang. Belilah sofa yang tengok itu air, bang. Dah, Pia. Khabar dah cakap. Ya, bang. Nak raya ni. Jomlah, bang, kita beli, bang. Saya nak dekat si Munah yang pepok-pepok tu katakan saya menipu dia. Siapa suruh tipu dia? Bukanlah saya kata niat nak tipu dia. Masalah sekarang, biarlah benda tu ada. Bolehlah, bang. Bang. Alah, awak ni. Bang, bolehlah. Alah, bang. Bolehlah, bang. Tengoklah kalau ada bonus raya. Nah, ni. Kuamar baru ni. Apalah abang ni? Bonus. Ni, saya nak tanya abang. Cik Jabar tu, tiap-tiap tahun perniagaan dia bulan puasa dia maju. Bulan puasa dia maju tau. Kencang niaga dia. Takkanlah tak boleh bagi bonus sikit? Dia je kencang. Abang ni driver hantar kurma je. Alah, abang. Abang tengoklah, abang. Bukan dia banyak sikit dia nak minta duit. Nak gantikan sopan. Dah 5 tahun, abang. Abang tengok, kita punya tetap up to date dah tau. Ada tak open orang lain semua. Kursi, tengok kerawang dia dah berangkai. Ya, abang dah berangkai. Bolehlah, abang. Yelah, abang cuba. Ya, dapat. Abang tak janji tau. Dalam ni. Macam biasalah. Dia pun kata tak janji. Aku nak naik penuh. Jadi setengah lah tau. Handsome ke macam tu? Macam bulu merak je rambut dia. Abah, mana boleh pakai masuk je bilik orang? Eh, abah yang bayar sewa rumah ni. Suka hati abang lah nak masuk bilik mana pun. Ya. Dah. Dah maghrib ni.
mandi semayang. Bah, macam mana? Macam apa? Island tu lah. Oh, nak jadi doktor mesti kena belajar kat island ke? Tak boleh belajar kat KL ni? Dah, habis tu tempat tu je yang paling best. Hari tu Abah juga dengar apa Cikgu Azhar cakap kan? Yalah, nanti Abah fikir. Eh? Bila biasiswa dah approve, boleh claim balik. Yalah, yalah, nanti Abah fikir. Dah, mandi, semayang. Yalah. Jawabnya? Yalah, oh. Siapa punya lagi? Apa pasal? Dah tak sedap kurma dia. Ya ke? Hmm. Orang bagi suka apa kurma dia? Ya. Ya. Yang kau tahu? Si Amran tu beli peti ais baru. Tahu. Panas pula hati aku, tak tak. Kan kita dah janji tahun ni jangan beli apa-apa. Itulah pasal. Bini aku apa lagi? Dia nak juga peti ais lagi besar daripada bini si Amran tu. Bila aku minta sofa IKEA. Pening. Ya? Eh, Mat! Salah tu! Eh, bagi aku tunjuk dia. Oh, ya. Mat, macam ni, Mat. Dekat sini, kau kena straight sikit. Ha. Kalau macam ni kau buat ni patah tangan kau nanti. Ha, betul. Okey. Satu. Dua. Tiga. Tiga. Empat. Tiga. Lima. Tiga. Enam. Tiga. Assalamualaikum. Ah. Eh, sorry. Kau tahulah. Aku tengah stres sekarang ni, kau tahu tak? Ha? Kau tahulah si Mona tu. Hari-hari duk membebe, minta aku nak beli peti ais. Tapi aku nak cakap macam mana? Lagi pun peti ais pun aku dah rosak. Kok ya, pembelilah yang kecil sikit. Entah. Aku ni kan takut bini. Bukan korang tak tahu pangai si Mona tu. Sekali dia naik hantu. Ha, dah ngap tak ngap aku. Aduh. Banyak nak pakai duit raya ni. Mana-mana raya pun memang nak pakai banyak duit pun. Tapi tahun ni bukan belanja raya je. Si Lala tu. Dia meronta-ronta nak minta belajar jadi doktor dekat island tau. Aku buat belajar ni tak nak fikir sangat dengan anak-anak. Betul. Ini contoh yang baik. Si Epic tu pula hari-hari minta aku beli amp gitar dia. Aku tengok dia memang bersungguh-sungguh dengan muzik dia tu. Lepas tu sebab salah aku. Pasal dia dah buktikan yang dia tak tinggalkan pelajaran dia walaupun dia main muzik. Tapi orang yang boleh main muzik ni boleh buat duit tau. Okeylah tu. Aku tak kira sangat lah pasal duit tu. Yang penting budak-budak ni kena bahagia apa yang dia buat. Tak apa, Din. Allah tu kan maha kaya. Maha bijaksana. Kalau hati kau ikhlas, puff, macam gitu dia buka jalan. InsyaAllah. Tapi aku ingat tahun ni aku kena kerja lebih lah. Hantar semua korma-korma tu. Lagi jauh aku hantar, lagi banyak elang. Ini lagi satu ni. Kenapa rasa kurang? Eh? Dulu sedap ha? Jabarnya korma ni. Ha? Dengan lekit dia, dengan padat dia sekarang macam kosong, kering. Apa? Kan? Ha, aku dah cakap dah. Stok lama ni. Kan dia nak jual? Dah dapat lah daripada saya.
besar kotak. Ada untuk Adli ke? Apa dia? Ada untuk Adli. Ada untuk Adli. Hello, Abang Pia. Bang, saya ada benda nak beritahu dengan abang ni. Alah, saya tengah kerja ni. Kau nak bergosip kat rumah lah. Tak ada, bukan gosip dia. Siana, iyalah anak jiran tu, Kak Long, kakak awak tu. Datin Samsia yang kek uat nak mampus tu. Ha. Eh, ni, dia beritahu. Malam ni, Kak Long awak tu buat birthday anak dia. Ha, habis tu? Awak tahu ke tak? Tak. Dia tak ajak kita tu. Alah, biarlah dia. Birthday party anak dia. Tak, masalahnya dia jemput semua adik-beradik yang lain. Alang, ucu apa semua. Takkanlah tak jemput kita. Dahlah, Pia. Biarlah dia nak ajak siapa pun. Birthday anak dia. Alah, abang. Awak tak rasa ke? Pia, saya tengah kerja ni. Awak nak sofa IKEA ke tak? Ayolah. Nak sopah. Okeylah, bang. Assalamualaikum. Kenapa cakap sikit? Takkan tak boleh? Boleh balik rumah ke apa ke? Kita orang ni dah 5 tahun dapat datuk, dapat datin. Kita orang pun dah lambat dah nak pergi meeting dekat KLCC. Nak cepat ni, ya? Aku rasa baik kau yang belah sebelum polis datang. Baik kau belah. Kita tak terburai perut kau. Sisi. Awak tak apa-apa? Sisi. China. Oh. You okay? Okay, okay. Help me. Help. Kalau aku kaya.你嚟啦！你哋啊，而家你搞咩？你听住我讲先，我咁耐嚟对你咁好，你哋咁样对我，我系我嘅生意啫嘛，容乜而？你想搞咩？而家你，我想搞乜嘢？我即刻出嚟。
你唔好攞啲爛鬼子嚟啊！有眼俾你睇噶，咪出去！你有咩好讲？冇啊，唔系我做啊！啲爛鬼子，唔好嚟搞嘢喎！同你讲啊，吓？睇下佢哋有得特色得几耐？蓝子系咩？你蓝子啊？迟早你都知我。喂，哥，喂，喂，哥，喂，喂。 Cik Sudin? Ya. Hai. Terima kasih sebab dah selamatkan nyawa Mr. Michael. Saya tak faham apa pun sebenarnya ni. Tak apa. Saya boleh terangkan. Duduk dulu. Cik Sudin, sebenarnya Mr. Michael ni adalah antara top 10 billionaire di China. Dan empire business dia meliputi hampir kebanyakan negara di dunia inilah. Dan ini semua adalah warisan daripada atuk dan juga ayah dia. Oh. Dan Patrick, lelaki yang ada dalam bilik tu tadi, yang dah pun ditangkap, sebenarnya dia ada komplot untuk mengambil alih perniagaan Mr. Michael di sini dengan cara membunuh Mr. Michael. Selepas tu dia salahkan kami sebagai rakan niaga di sini. Sebenarnya Cik Sudin bukan saja dah selamatkan nyawa Mr. Michael, tetapi legasi ayahnya dan yang paling penting sekali adalah keluarga dia. Mr. Michael sebenarnya dia tak kisah kalau hilang duit berbilion sekalipun. Sebab yang penting bagi dia adalah nyawa adik perempuan dia yang ada dalam bilik itu tadi. Jadi sekarang ni Mr. Michael sangat-sangatlah terhutang budi dengan Cik Sudin. Cik Sudin faham kan? Saya tak apa faham sebenarnya. Tak apalah. Oh, dah sampai. Thank you. Ini untuk Cik Sudin. Apa ni? Nanti Cik Sudin dah balik, Cik Sudin bukalah beg ni. Assalamualaikum. Ha, lagi mana tu? Mak kamu mana? Mak kat rumah Makcik Muna. Tapi habis. Habis mana ni? Lala nak keluar dengan Daya. Kan nak maghrib ni. Lah, kejap je lah, Bah. Bah. 50 sikit lah. Eh. Abang dia dengar kau duk perhabis duit dengan budak lelaki kamu merak tu. Hal. Alah, sekali-sekala je, Bah. Kau baik kot. Bah nak 50. Oh, terima kasih, Bah. Bah. Okey, bye. Thank you.
keluar rumah ke apa ni? Bang. Awak tak ada lemah jantung kan? Eh. Dah kenapa? Ni seram pula dengan soalan tu. Saya mimpi apa? Saya mimpi abang balik rumah, beg dalam tu ada duit banyak sangat, bang. Ya Allah, ya Tuhanku. Baik ni ke? Ya. Jangan pisah. Bangun. Abang kenapa ni, bang? Cuba cakap dengan saya, bang. Abang tak fikir anak-anak, eh? Saya bukan buat apa, saya minta beli sofa je. Abang dah pilih jalan tak betul. Jalan yang saya ingat, jalan yang gelap, kan? Ya Allah, yang mengucaplah. Abang bukannya merompak. Ya Allah, merompak dari mana ni? Mana dia merompak? Abang, sia-sia tau, bang. Abang yang macam-macam, eh. Tak sia-sia je kita disembahyang 5 waktu. Lepas tu, abang makan haram. Haram benda pula ni. Ya, bang. Cubalah cakap, bang. Ha, mana abang dapat duit? Duit banyak tu, bang. Cuba cerita. Ayah, ya Allah. Ini bukannya duit loteri. Ni duit halal. Halal ke mana, bang? Duit kami banyaknya halal macam mana? Abang beritahu mana pula tu logo duit. Siapa nak bagi? Ya Allah. Okey. Abang cerita. Tapi kita kena rahsiakan daripada Epic dengan Lala dulu tau. Dia orang tak boleh tahu. Kenapa kita orang tak boleh tahu? Aku nak gaya hidup aku berubah. Okey, dah kira kan? Agak-agak ni, kan? Semua-semua ni berlaku kat dia ni. Cuba tegak. Bang, saya dulu masa sekolah matematik tak berapa nak tunggu, bang. Dalam beg ni, ada RM1,500,000. Dan ini ada cek, satu keping cek RM5,000,000. Ada 10 semuanya. Jadi jumlahnya 51.5 juta ringgit. Soal tu ke apa? Tak ada lah. Kita kan tengok TV. TV baru, TV melengkung. Gambar real betul. Allah, aku ingat apalah tadi jerit-jerit. Bukan apa, bini aku tu suratan tengok. Apa hal? Tak apa. Aku balik dulu lah. Assalamualaikum. Ya. Ya. Jadi dia boleh tarik rezeki ni bila-bila masa aja tau. Setuju? Okey, jadi ya, abah tak nak semua orang lupa daratan. Lupa asal-usul kita, tahu tak? Bang, satu je, bang. Saya nak beli sofa aje. Tolong abang. Sofa so good. Alah, sofa ikan boleh lah.
Okey, tapi kita tak boleh tunjuk kat orang tau kita banyak duit eh. Janji eh. Okey, bah. Jadi bolehlah kalau AP nak dapat M dengan gitar tu. Boleh. M tu. Baiklah. Okay, eh, Lala, Lala pun nak belajar medik dekat island. Yes. Jom kita pergi tengok kotak apa tu. Cepatlah sayang. Boleh teringin nak beli sofa. Tiba-tiba nampak macam basuh otomatik ni. Terus beli pasal dia mahal lagi. Lepas tu, mesin basuh otomatik tu daripada luar negara, daripada Sweden dan negara Eropah. Din, awak dapat bonus raya nampak? Puasa pun belum lagi. Untuk sakan kau. Adalah rezeki sikit. Eh, apa pula sikit abang ni? Banyaklah juga kan. Pasal tu lah mula-mula aku nak beritahu kau. Nanti aku ajarkan kau cara-cara macam mana nak pakai mesin basuh otomatik daripada Sweden, Eropah. Eleh, macamlah aku tak tahu mana Switzerland tu. Kat Kutub Selatan kan sayang? Saya. Panaslah kat luar ni sayang. Mari kita masuk. Rumah ada aircon kan? Yalah. Aircon kat tangan tu kan. Rupanya kehidupan kau kan. Terima kasih, Dek. Ya kan? Terima kasih, Dek. Terima kasih. Bang, dia puas lagi saya kan? Rumah rumah ada aircon. Ya Allah, boleh buka lah sekarang yang mahal peti mesin basuh daripada Eropah. Ha, macam mana? Settle bah. Sekarang ni tengah tunggu confirmation daripada universiti. Alhamdulillah. Terima kasih bah. Bang, abang tak teringin ke nak beli apa-apa untuk dia, bang? Tak ada apa pula yang abang nak sekarang. Tak adalah. Abang sibuk dengan kereta apa, dengan van company tu je. Tak nak ke beli kereta ke? Van tu okey apa? Memanglah okey. Tapi pun kalau beli kereta, dapatlah kita orang naik. Tak habis-habis naik van gate tu. Ha, tengok, tengok. Dah, start mengenai dia. Alah, abang ni. Bukan suruh beli kereta Ferrari kuning ke, biru ke, cekelat. Kereta-kereta biasa dah lah. Kan dia janji. Tak nak tunjuk sangat. Lagi pun esok dah start puasa dah. Lagilah kena tahan nak suruh membeli semua ni. Dia buka dah siaran Astro Oasis dia. Yang mana mengajuk? Bah, nak keluar. Ha, dah tu? Ingat nak celebrate sikit sebab dapat apply pergi island ni. Nak pergi mana? Alah, nak belanja kawan-kawan makan. Kata Tom yang depan tu je. Alah, bang ni. Pagilah, apa salahnya? Bukan kita tak mampu. Bolehlah. Terima kasih, Mak. Bye-bye. Weh, boleh cepat tau. Sama-sama. Banyak tu kau bagi. Eh, dua keping je. Biarlah, kita mampu. Pit, cepat Pit. Duduk. Dah baca dah? Nak puasa? Dah. Baca. Ni, abang,
apa kata? Saya ingat hari-hari nanti langsi yang tu, yang ni, yang ni. Puasa pun belum mula lagi-lagi berapa minit. Dah cerita raya. Yelah-yelah. Kalau nak minta kasut raya? Saya biasa je pakai kasut lama. Kenapa? Tiba-tiba tak boleh pakai? Padan muka mengada lebih. Oh, diamlah. Kasut? Taklah. Nak puasa jangan lupa. Mana air mak? Mana nanjak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa tu? Inilah dia kurma dia. Kerja apa sihat? Bos tu biasalah, macam tu je lah. Sihat. Dia tu sakit jantung. Cakap dengan dia, jangan buat kerja kuat-kuat. Alah, Tuan Haji tahulah Cik Jabar tu macam mana. Ada yang berkenan ke? Kalau ikutkan hati memanglah. Yang ini semua boleh bayar ansuran, Sudin. Alah, dia ni pun elok lagi. Takkanlah raya ni nak bawa anak isteri naik van. Tahun ni raya, bawa kereta baru. Tengok dulu. Kalau aku kaya, kalau aku kaya. Wah, Pia, canggihnya washing machine hang. Siap otomatik tu. Biasa je. Berapa harga dia tu? RM300 aja. Murah lah tu. Bila pula aku cakap RM300? RM3,000 lah. Mak, RM3,000? Boleh beli motor baru tau. Yalah. Tapi aku tak heran lah. Kami memang tak ada washing machine. Baju semua hantar Dobi. Ambul, memanglah pergi Dobi. Kau mana ada masa nak basuh pakai mesin basuh? Kerja kau menular kat rumah orang bertandang. Ni aku nak beritahu, Sudin dapat bonus. Hei, laki aku pun jual kurma tau. Oh, ni bukan kata jual kurma. Laki aku bukan pergi jual kurma. Laki aku dapat komisen kurma lagi buah dia bagi. Tak macam laki apa. Sibuk nak menular. Aku nampak ikan dengan siapa. Dah. Aku tak mau dengar untuk mengatakan laki aku. Aku nak balik. Ramai rumah aku, ayah. Aku gajikan driver, nama dia Schumacher. Dia panggil aku Sir, aku panggil dia De. Tolong hantar mak aku pergi pasar belikan nasi lemak. Apa? Besarnya kereta. Abang macam tak percaya je, Bang. Dia bawa balik kereta ni, Bang. Yelah, selalunya kita kan naik van. Lepas tu tak ada kan naik motor. Van, motor, van, gege tu kan. Abang, ni dah cantik sangat dah ni, Bang. Berapa abang beli ni? Abang beli satu je lah. Apa nak beli banyak-banyak? Oh, ingat 10. Bukan soalan mana nak mewak. Sepukuk kan? Abang, abang pandai je. Abang cakap dengan abang kata, tak apalah, band kita elok lagi. Boleh pakai lagi, larat lagi. Rupanya ada udang sebalik batu, kan? Dah lah, takkan nak budak kat sini. Jomlah, kita buka puasa. Nak masuk waktu ni. Buka puasa? Kita semua. Jom. Sini. Jom, Yang. Lala. Hai, Tommy. Awalnya shopping baju raya? Taklah. Ni saja je. I kalau nak shopping raya, time raya nanti I pergi.
Oh, okey. You nak pergi mana ni? Itulah, I tengah cari tempat nak berbuka ni sebenarnya. Kebetulan, I pun nak berbuka juga. Okey, Alexis, I belanja you. Alexis? Ya. Oh, okey. Nak? Okey, jom. Okey, perbelahan ni. Oi, kau lambat aku sekali. Masuk pegang. Terus, pergi. Oh, sebab dia orang suruh saya transferkan duit tu. Bang, sel. Tapi kenapa boleh buka ais lagi? Kes kita kan ada. Alah, yang dulu punya kecil, bang. Ini besar sikit dapat berikan. Macam-macam kat dalam tu. Ayam belikan apa? Ikan paus? Taklah. Assalamualaikum. Ni apa pula? Inilah namanya PS4, bang. Nanti boleh kita main sama-sama. Okeylah, tapi masuk dulu, ya. Macam-macam idea kau orang ni. Sikit je. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mai. Apa ni? Ivy dah tak ada apa? Ah, yang ni letak gelap. Dah lah. Pelan-pelan. Amboi, besar ke? Apa? Ai, dah okey? Sedap sikit tengok drama Korea awak tu. Yelah, kita mampu. Amboi, besar lah TV tu, Din. Kau nak tengok apa TV besar-besar tu, Din? Alah, kita dah tua-tua, Din. Mata dah tak terang. Jelas sikit. Tengok muka Emang main bong kat TV tu. Betul tak? Emang main bong apa? Ada ajak nampak? Main je lah. Kau kenapa ni? Ha? Ram! Oi! Tunggu pergi sekarang. Tunggu pergi sekarang. Boleh lah. Assalamualaikum. Assalam. Assalam, Din. Zuk. Ni, buah-buah. Duduk. Apa rasa susah dengan kau? Alah, makan je lah. Din. Din, aku dah cerita tadi. Betul ke? Tak ada apalah. Kau bayar operasi jantung aku? Aku boleh cakap dengan doktor tau. Hari Sabtu ni kau boleh operasi. RM50,000 tu, Din. Banyak tu, mana aku cekur duit banyak tu? Adalah duit simpanan. Alah, kau jangan bohong akulah. Bini aku dah cerita habis dah. Tak apa, aku tanya lagi. Aku nak dengar daripada mulut engkau sendiri. Tapi ni rahsia tau. Antara engkau, isteri engkau dengan aku je tau. Aku tak nak orang lain tahu yang aku ada banyak duit ni. Kau jangan risaulah. Kita kan kawan lama. Rahsia engkau. Ni, dalam mata aku tau. Jangan cakap awak ada bagi tahu apa-apa dekat Seminyak Kicoh tu. Sorry, bang. Sorry. Hai.
bunyi nak kamu dah. Abang sini kejap. Ini dah abang sini. Duduk sini. Lalu. Kau ni dah lah. Abang duduk bang. Bawa petang bang. Tak nafas. Dia ni wartawan daripada TV 10. Nama dia Leha. Dia kena interview kita nak beranak bang. Dia kata pukul 8 ni nak live. Ha. Tanya je apa abang ni. Tapi tanya soalan betul-betul. Jangan mengapa-apa. Kau tanya dengan kau dengan kepala nanti hilang. Hilang. Abang, Aziz nak tanya apa? Nak tahu apa soalan dia. Dah tahu. Daripada air muka dah tahu dah apa soalan dia. Dan itu tadi temubual kita bersama Encik Sudin, Hero Malaysia yang mana telah menyelamatkan Mr. Michael yang mana termasuk dalam senarai 10 orang terkaya di Malaysia. Kembali ke studio bersama Encik Nabiha. Nampak? Mak! 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 Aku tahu, Muna. Mesti kau tengah tengok, kan? Ingat aku tak tahu. Apa? Puas hati aku. Lepas ni, engkau mesti respect dengan aku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tipu lah. Ya Allah, Tuhan ku tipu. Nak foto tak jumpa kita ya. Foto tak jumpa. Cantik lagi. Cantik. Ipah, nama isteri saya Bia. Datin. Sejak bila tukar nama? Tak elok tau tu tukar nama. Sudin, tak payah datin-datin. Ni kan Kak Long. Hari tu dah. Tak payahlah nak datuk datin. Panggil Kak Long dengan Mak Long je lah. Kita bukan orang lain. Pergi balik ke rumah dekat Pak Uda tu. Yalah, kita ni kan adik-beradik dah lama tak jumpa. Ni lah, dia buat tangan sikit. Yalah. Dia buka ke kurma saya bagi hari tu? Pakcik. Pakcik. Siapa ni? Epik. Yelah, masa kecil dulu jumpa kan. Tu dah lama, tu dah besar dah. Kak Long, bukan masa kecil. Masa tu dia dalam perut lagi, tak lupa. Masa dalam perut. Dalam perut lagi, masa tu besar aku tu. Ni, pergi duduk dekat bakal suami kamu tu. Rapat sikit ya. Ni. Apa ni Kak Long? Ni, kebetulan Alang tak dapat datang. Dia kata kereta dia rosak. Minta maaf banyak-banyaklah. Hello. Apa tu? Apa tu? Macam ni lah Sudin. Kita dia pejam celik dah 40 tahun dah. Eloklah kita rancang mewahnya daripada kecil lagi. Padanlah tu daripada kecil. Nampak duduk sama tinggi dah. Tengok. Senyum manis sangat. Memang badan. Badan apanya? Tengok muka dia ketat saja. Duduk memanglah sama tinggi. Budak ni anak saya tu baru habis belajar. Budak ni ni sekolah belum lagi, Abang. Ni bukan ke baru 6 tahun? Berfikiran terbuka lah sikit. Sudin, besok free tak? Kita main golf? Tak siap lama tunggu tu. Tanya bila Sudin join sekali. Kalau aku kaya, kalau aku kaya. Kau ni siapa nak merompak aku? Kalau kau nak merompak aku, kau ingat badan kau besar, aku tak boleh patahkan tulang kau. Apalah abang ni merompak pula? Abang Sudin kan? Semalam saya tengok TV. Tengok dulu abang kan? Abang ni sekaya kan? Ni, saya tunjuk ni. Saya jual jubah untuk raya. Abang belilah untuk bini abang ke, adik ke, anak ke. Macam cantik ni. Aku dah ada dah semua ni. Kalau dah ada, perfume. Ada perfume. Saya ada ni. Color rambut. Lepas tu, tu je. Alah, barang-barang ni semua bini aku dah beli. Alah, abang. Belilah satu. Saya ni, dah lah. Sebatang kadu kat KLT. Raya dah dekat.
baju raya saya tak beli lagi. Semua tak ada. Saya nak jual ni semua orang tak nak beli saya punya barang. Saya nak beli kapal, tak ada siapa. Mak tak ada, apa-apa dah tak ada. Semua tak ada. Saya dah ada. Saya dah buka puasa. Tak tahu dia nak makan apa. Ambil ni. Macam ni pun ada jual barang. Hai sayang. Hai Nanti. Ni Cik Pia. Pia, sini. Okey, ini tempat yang sesuai untuk kau. Buat rambut ni. Kejap lagi, Datin Syasha, Datin Syamun, Datin Dira, Datin Didi datang. Eh, kawan kita semua tu. Kawan kita? Bila lah aku kenangan dia? Lah, takkan tak ingat. Dah duduk. Masa bila jumpa dia orang? Entah, aku pun tak tahu. Tapi kau duduk dulu. Sayang, kem. Ah, pakai. Eh, nak buat apa macam ni? Eh, tak. Eh? Martin Luther King pernah berkata, I have a dream. Depan ni, Cik Sudin. Depan ni adalah impian kita. Yang sama-sama kita boleh capai. Mark Zuckerberg cakap apa? Aim biar sampai ke bintang. Sekurang-kurangnya, kita boleh sama-sama sampai ke bulan. Rasanya macam bukan dia je yang cakap. Depan ni, Cik Sudin. Depan ni impian kita, Cik Sudin. Macam mana? Macam ni. Cik Zubir saya dekat sini. Ini kurma yang Cik Zubir order ni. Habis tu macam mana dengan tanah ni? Projek shopping mall kita? Kan saya dah cakap hari tu saya tak minat Cik Zubir. Tapi... Mana ada orang buat shopping komplek kat dalam hutan Cik Zubir? Masih. Eh, nanti. Saya ada lagi satu proposal bisnes yang lain. Cik Zubir! Salah rumah ke abang ni? Melayu, sorry lah. Saya tadi lambat kat salon. Lambat mana nak siapkan rambut saya, muka saya. Lepas tu, saya pergi masa Ramadan. Saya tunjuk ni dia yang dapat siapkan untuk buka puasa. Saya? Oh. Apa yang awak buat dengan muka rambut awak ni? Awak dah kenapa? Kenapa tak cantik ke? Puas tau, bukan senang saya dapat belanja macam ni nak cantikkan muka rambut semua. Sebabnya kenapa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ba. Hai, Ba. Eh. Wah, tiket baru. Lawa tiket. Ni rambut ni. Ni style apa ni? Ustaz tak, Ba? Okey kan? Sebaiklah aku lahir awal-awal. Dahlah. Ah, tadi Pete ada terjumpa dia. Dia pergi berbuka dengan Tommy. Tommy? Amboi, 4 hari straight buka puasa dengan Tommy. Alah, you. Orang tengah in love. Love. Nah, bukan mak. Tengok. Special tau. Tak lamanya. Cepat masak. Nah, nasi. Aku call aja broker aku. Aku suruh dia jual semuanya. Isteri aku rasa memang betul kali ini. Memang akan jadi. Apa? Naluri seorang businessman. Puk! Betul, RM500,000. Sudin, sekejap aku dapat. Macam tu aku dapat. Fuh. Naluri seorang businessman bukan semua orang ada, Sudin. Aku ni ke petuah tau. Okay, aku ni ke insan yang terpilih menjadi seorang businessman. Sorry, Dato' Alamah. Sorry. Hai, awak. Jumpa lagi kita. Ya. Kenal ke? Panjang cerita dia. Ya. Inilah dia. Bakal partner kita.
Sorry, I cuma wakil my boss je, tapi dia tak dapat datang hari ini. Ah, kenal sangat dengan boss itu. Kejap dekat Dubai, lepas tu dekat South Africa, kejap ke Jepun, businessman. Ah, you know him better. Of course, yes. So, macam mana dengan proposal tu? Eh, proposal apa ni? Ada nak borak-borak je. Ah, let me handle this thing. Don't worry about it. Eh, di. Yeah, oh, it? Yes. My boss very interested sangat dengan proposal tu. I gotta go first. Yeah. Okay. Okay, Din. Cuba lagi. So, how are you? Okay. Wah, famous je sekarang, ya? Saya sebenarnya kalau boleh tak nak orang tahu. Well, that's life. Ada yang kita rancang, lain jadinya. Betul-betul. So, good proposal. I hope kita dapat discuss or meeting or coffee-coffee. Boleh je. Okay, okay, bye. Yeah. Bye. Aku tak nampak apa hang kat sorang tadi. Alah, aku tak sempatlah, Mona. Aku ni pergi buat rambut tadi lambat. Amboi, rambut lagi penting ke? Terawih lagi penting. Bukan selalu, setahun sekali. Amboi-amboi mulut kau, Mona. Nak aku cakap macam abai kan, kan? Eh, aku ada hal lah. Aku nak pergi jumpa orang. Alah, aku tanya saja. Takkanlah nak sampai cabai-cabai bagai. Ada kawan nak jumpa aku. Dan aku tengah tunggu dia lah ni. Bila pula ada kawan lain, bukan aku je ke kawan hang? Eh, kalau aku beritahu kau siapa kawan aku, kau bukan kenal pun. Alah, sibuklah kau. Sejak bila lah siapa tak kenal ni? Orang ramai kat flat ni kenal. Kalau suara aku tak ada, ni sunyi flat ni, tahu tak? Ai, dah sampai dah. Aku pergi dulu dah. Assalamualaikum. Doakan aku nak. Patutlah belagak ya Allah, ada drebor tu pula. Ambil. Baik, Mona. Abang mampu. Aku nak ikut hang, boleh ke? Laki aku tak marah. Eh, belagak. Okey, Lala. By the way, thanks ya. Belanja yang makan, siapa. So, okeylah. I memang nak belanja you sebab I nak you happy. Tapi you happy tak? Semestinya I happy sebab you happy. Kenapa you tak happy ke? Eh, mestilah I happy. Itulah cuma happy memang happy. Tapi I ada plan nak tukar sport rim kereta ni. Tapi you tahu kan harga dia bukan murah. Kenapa you tak cakap awal-awal? I tak sukalah macam ni. Kejap, eh. I rasa ni cukup. Okay, promise me lepas ni you happy. Okay? Okay. Alright, I nak you happy je. So, I rasa I kena balik sekarang sebab bapa I dah tunggu kot. Okay? Okay. Thank you. Thanks. Bye-bye. Kalau aku kaya. Nak sahur ke ni? Bawa pukul 2. Tidurlah. Biasalah kakak you. Pupik-pupik tu yang lambat tu. Pukul 2. Pukul 2. Tidur. Letih ni. Besok I nak bangunkan you, kejutkan tak sahur. Pukul 2. Shhh. Tidur. Pukul 2. Ya, tidur. Thank you.
You bangun sahur. Bangun sahur. You bangun sahur. Tidur dah udah. I rasa macam tak payah kot. Kenapa? Macam tak payah sahur je. Assalamualaikum. Ya. Hala. Pi. Hai. Satu apa lauk pun tak ada lagi ni. Yang. Hello. Lagi 15 minit nak buka puasa ni. Awak kat bazar Ramadan ke? You. Ala sorry lah you. Ni, I sibuk ni. I dengan Sam. Sam? Yang abang tahu Sam Rasputin je. Ala Sam short form. Kakak you lah Datin Samsiah. Amboi. Nampak benang kau orang sekarang ni ya. Panggil nama manja je. You. I nak beritahu you, I tak sempat nak balik. You pergilah pas Ramadan eh, beli barang untuk buka puasa eh. Budak-budak mana? Eh, mana I tahu? Ni lah, I sibuk ni. Banyak job. Eh, okay, bye. Assalamualaikum. Macam ni eh? Kau nak makan apa ni? Nabi pun ajar berbuka biasa sederhana je. Afdal berbuka dengan 3 biji kurma. Masalahnya ni bukan kurma. Amboi, laparnya. Saya berbuka puasa dengan roti tadi. Wah, bagusnya selalunya orang berbuka satu restoran nak makan, ha? Biasalah, saya sederhana je orang dia. Ni saya tadi nak tanya you pasal proposal tadi dalam WhatsApp je. Tak sangka pula you free nak jumpa saya. Oh, kebetulan. Malam ni saya tak ada buat apa-apa. Anyway, how your life? Maksud awak? Yelah, dah senang sekarang. Oh, biasalah. Apa yang dia buat dekat Mr. Michael tu memang mengagumkan. Alah, biasa je tu. No, really. We need sangat lelaki macam you. Lelaki macam you zaman sekarang ni dah pupus tau dekat KL ni. Oh, kiranya saya ni macam beruang panda lah. Spesies terancam. Tengok tu, kelakar. Tak apalah, saya tak jumpa lelaki macam you. Kan awak tengah jumpa dia sekarang? Ya, tapi dah terlambat. Patutnya saya jumpa you lebih awal. Tawa motor bro.
Eh, biasalah bro. Baru beli. Oh. Apa? Okey, naik dulu. Assalamualaikum. Hai. Dah macam hotel dia orang buat rumah ni. Kau tahu tak? Kau lain kali jangan curi motor orang, kau faham tak? Baik. 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 Hari-hari balik lambat. Pergi makan. Buka pukul 7 lebih tadi tau. Sekarang buat apa? Lepas tu kita orang jalan-jalan. Kita orang? Kita orang siapa? Boleh abang tahu? Tommy lah, Abah. Eh, duduk sekejap. Ni apa cerita ni? Abang dengar Lala belikan Tommy sport rim. Lala cuma nak tolong dia je. Sian kat dia. Apa Tommy tu tak boleh beli sport rim sendiri ke? Alah, Bah. Kita ada banyak duit kan? Apa salahnya kalau kita tolong orang susah macam dia? Sport rim tu bukan macam beras. Barang keperluan. Abah tak sporting lah. Lala masuk bilik dululah. Nanti dulu. Ha, ni apa hal ni muka macam ni ni? Ha? Ah, tak ada apa lah, Bah. Oi! Duduk! Abang tak habis cakap lagi. Eh, Pit, boleh pula masuk? Diam. Ha? Janganlah tanya. Kau ada tengah melengas, melekit dia mandi dulu. Tak kereta, eh? Eh, apa ni? Tak adalah macam ni. Semua orang masuk bilik. Takkanlah lah tak boleh masuk bilik. Masuklah. Ha, nak pergi mana? Dah dapat surat belajar dari Ireland. Okey. Lala memang dah niat nak cakap dengan Abah pasal ni. Ha, apa dia? Lala fikir Lala tak tahu lagi nak belajar dekat Ireland atau kat KL. Ha? Itu dia yang beria nak belajar kat Ireland. Itulah, Lala dah matang dah sekarang. Boleh fikir mana buruk, mana baik. Matang ke bendanya. Ini pasal Tommy lah ni. Kalau Lala pergi, kesianlah Kak Tommy. Dia tak boleh jauh dengan Lala. Tak boleh jauh. Umur Tommy tu berapa? 2 tahun? Abah, tak apalah. Tommy dah tunggu Lala dekat bawah, jadi Lala nak kena gerak sekarang. Okey, bye. Eh, belum macam tu je. Wih, cantiknya baju ni. Epic mana? Epic? Biasalah, dah keluar lah. Nak jahitan, kan? You tak kerja ke? Saya ada meeting dengan Iqmal. Ya, kebetulan. Sama. I ada meeting dengan Sam juga. Meeting apa benda dengan korang ni?
Lagi tak tahu. Kita orang ni busy, banyak benda kita nak buat, meeting nak handle ni nak birthday. Dah ten camun. Eh, kita lagi seminggu nak raya ni. Kita tak beli apa-apa pun. You jangan redah-redah kat I. I tahu tanggungjawab I tau. I tahu apa yang buat. You wait here. Ini apa benda ni? Baju raya. Kan tiap-tiap tahun kita beli sama-sama. Eh, kau dah habis sikit je belum pasang tu. Kita sasarkan area ni akan naik macam bangsa dalam masa 3 tahun lagi. Cepatnya. Ah, KL Sudin. Semua kena cepat. Aku dah banyak kali ingatkan kau. Peluang tu kena pegang. Ha. Okey. Ah. Kau jangan risau. Apa-apa hal aku tolong kau. Ha? Tolong. Jom ah. Bulan puasa ni kan. Ni darurat. Darurat apanya? Kita tengah perang ke? Aku ni tak boleh haus, Din. Kalau aku haus, aku tak boleh kerja. Hilang fokus aku nak kerja. Ha. Itu darurat dah namanya. Nah. Tak apalah. Ah. Kau cakap kau terlepas haus. Biasalah terlepas sahur. Tapi kena puasa juga. Itu pun nak berkira sangatlah. Adik, masaj muka. Eh, cantik juga, Amy. Ah, ini tegang ni aku pakai. Eh, banyak lagi lah ni, Sam, barang dia. Jadi. Ya Allah, panjang lagi. Dia sebenarnya panjang lagi. Tapi tak buat ruang. Eh, tapi I suka yang ni. Hi, Raymond. How are you? How are you? Fine. Ya, yeah. Kenalkan ni Raymond. Hi. Raymond? Nama betul ke? Nama sebenarnya Rahman. Tapi biasa model Raymond. Oh, sikit-sikit dia minat Doraemon. Oh, iya ke? Tak ada nama kau macam sama je. Eh, pekerja kau ke? Pekerja kelakar lah Pia ni. Memang. Sayang. Ya. Malam jangan lupa tak? I am surprised at you. Surprise me? Ya. Yeah. Nak order apa? Lemon ice. Lemon ice. Yes, Tuan Si. Yes. Yes, I setuju. Ah, kalau setuju, apa kata kita jumpa besok? Lunch? Lunch? Kita jumpa masa... Sudin. Hey, Mr. Michael. How are... Sit. Okay. What are you... Oh, business. I see. You okay? Yeah. Family? Good. Good, yeah. But, Mr. Michael, why you give me your money? Oh, you save me. Good. But too many. Family important. Huh? Money finish. Okay. Fine back. Family die no more. You save sister. No sister,
no family. Understand? Yes. But now, money makes my family in trouble. God have way. Follow God way. Hmm? Thank you, thank you. Surau. Eh, banyak ni. Tak kisahlah semua tu. Yang penting kau repair tangga tu. Aku tak nak tengoklah ada orang jatuh kat surau tu lagi. Eh, InsyaAllah. Yang penting kau pas duit dekat imam. Eh, InsyaAllah. Nanti aku pergi imam. Mat, salah tu, Mat. Kalau aku kaya, kalau aku 10 rumah anak yatim, you kasih duit. Apa salahnya? Memanglah tak salah. Tiap-tiap rumah you bagi satu juta banyak. Diorang perlukan duit tu. Habis tu kita tak perlukan duit tu ke? I dengar pula, you bagi 10 juta dekat rumah amal. Kau lah tak salah lah, kan? You ni, I bukan cakap tak boleh. Banyak sangat. Saya tak kisah. Nak bagi banyak mana pun tak apa. Kita kena fikir masa depan kita juga. Eh, saya buat ni pasal masa depan keluarga kita lah. Tahu tak? Apa? Awak tahu tak? Dah berapa hari saya makan roti krim masa buka puasa. Habis tu, pergilah beli mutabak dekat pasar Ramadan. Mutabak kat sini tak sedap. NZ kan ada? Bukan tu maksud saya. Maksud saya dah seminggu dah. Kita tak buka puasa ramai-ramai. Sama-sama. I busy. Busy apa? Busy buka roket? Bulan puasa ni, biar. Dah, jangan jawab. Hmm? Jangan jawab. Eh, tak boleh. I kena jawab. Hello? Tak ada apa-apa. Gurau dengan husband I. Okey je. Taklah. Okey. Sekarang. Bye. Saya akan pergi dulu, Dah buat banyaklah. Bye. Assalamualaikum.
Hai. 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 Muah, muah, muah. Surprise. Ini kah cobaan? Ibu-ibu, bapak-bapak, siapa yang punya? Hai. Hai. Lama je pergi toilet. Oh, biasalah perempuan kan? You nak tanya something. Apa dia? You sayang I tak? Mestilah I sayang you. Kenapa? Saja tanya. You tahu tak kenapa I sayang you? Tak. Sebab you fun. I yang fun ke you yang fun? Okey, fine lah. Tak kisahlah. Dua-dua fine lah. Okay. Lepas ni nak pergi mana? I nak pergi jalan-jalan. Lepas tu, I nak cari barang sikit dekat town. Oh, okey. Tapi, I ada idea lagi best. Apa tu? You okey tak ni? Ya, yeah, I okey. Just tak tahu kenapa ni. Macam tak okey je. You nak air suam? Nah, air suam. Air okey. Hey, kalau aku kaya, hari-hari-hari raya. Hey, seorang je ke hari ni? Seoranglah. Seorang pun boleh basang kau lah, bro. Tapi hari ni aku tak seorang. Aku bawa member. Bawa kawan lah. Mama ni yang pukul aku itu. Bawa kawan pula. Tak ada apa, tak ada apa. Kenapa awak suruh saya datang sini? Soalan macam tu. But I love you. Ha? I think you pun suka I kan? Ha? Bila masa? Come on. Kita kan selalu jumpa. Setiap malam kita WhatsApp. Itu sebab saya boring. Pening, saya tak selesa macam ni, Yuk. Relaxlah, benda. Tak ada apa-apa pun. Ha? Yuk, please. Please, Yuk, jangan. Yuk! Tolong! Tolong! Abang, tolong! Siapa-siapa, tolonglah saya! Please, Dan. Malam ni malam kita. Tolong. Saya Sudin. I love you. Hello. Lala. Abang. Tolonglah Lala. Lala kat mana ni? Lala tak tahu. Abang, dia dah keluar toilet. Hehehehe
Kenapa? Anak saya. Anak? Ha. You dah kahwin? Eh, saya ingat awak dah tahu. You tak pernah cakap dekat I you dah kahwin? Betul juga. You tipu I, you tipu I. Eh, taklah. Come on lah, Julia. Takkanlah muka kerepot macam ni. Awak ingat saya tak kahwin? Selama ni I ingat you bujang terlajak. Keluar! 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 Hello, Lala. Lala, angkat telefon lah, Lala. Sorry. Do not disturb, eh? Apa bawa Lala balik ya, sayang? Mai, mai, sayang. Pukul orang, pukul orang. Pukul orang. Pukul orang. Anak aku tu. Pukul orang. Aku pergi sini. Pukul orang. Pukul lagi. Pukul. Abah, jangan abah. Macam kena je korang dua orang ni. Weh. Weh. Berada ni ya. Eh, orang ni yang pukul kita hari tu. Eh, jom belah, belah, belah. Belah. Oi, takkan pakcik ni pun kau takut? Tadi ada kau sakit, bang. Sakit, bang. Jangan pukul anak aku. Mana pukul kau? Bukan tahu apa aku siapa. Bah. Lala nak minta maaf ke abah. Oh. Epik pun nak minta maaf juga abah. Buat apa minta maaf sekarang? Kaya nama lagi. Tak juga. Aku dia nak kisah apa? Gatal kampus kan? Dia tak kenal aku siapa kan? Hei! Kau buat apa pula kat sini? Abang! 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 Saya minta maaf, abang. Mak! Saya minta ampun, bang. Saya minta maaf sebanyak buat dosa, bang. Saya minta maaf buat apa, mak? Raya lambat lagi, mak. Bangun, mak. Orang tengok nanti. Bangun, bangun, bangun. Mak. Abang. Macam mana semua ada kat sini ni? Ha? Weh sampai ke sini ke? Abang! 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 Abang!
Kau cuma tak nak hilang Abah je, itu je. Abah, duit boleh cari. Takkan ada apa yang boleh pecah belahkan keluarga kita ni. Janji. Janji. Takkan ada apa yang boleh jadi penghalang keluarga kita ni. Janji. Janji. Ya. Itu sayang Abang lah. Abang apa pula? Tak ada Abang. Itu Abang. Biar juga. Kalau saya janji. Abang. Allahu Akbar. Habis semua. Iyalah. Dalam beg tu adalah saki baki duit aku. Dalam 1 juta lebih. Habis semua. Jatuh sungai. Apa sebab kau tak tunjuk cari? Ah, duit tak jumpa kan? Aku yang mati lemas. Apa? Habis tu kau macam mana? Macam biasa je lah. Bukannya kita tak boleh pun. Keluarga aku, duit hilang tak apa. Keluarga aku hilang, aku tak boleh. Aku bangga dengan ayah kau ni. Aku bangga jadi kawan kau orang. Sekarang aku nampak kenapa kita berkawan lebih daripada 20 tahun. Ah, kita kan sama-sama tinggal kat sini. Kira lepas ni hidup kau macam dulu balik lah, ya? Yelah, macam biasa lah. Lagi aku suka, lagi bagus. Makan. Belum juga, ya. Aku dapat juga ke? Dah habis tak puasa sekejap. Ramai ke apa ni? Ni. Ingat tak Cik ni? Ni. Dah ada lagi 5 juta ringgit. Lagi rupanya. Jadi, bah? Sekarang ni macam mana? Aku nak gaya hidup aku berubah. Alangkah indah kalau dah tak susah. Jadi pemilik bukan sewa rumah. Makan tak habis, minum tak sudah. Bil api air semua bayar awal. Tulis cek selambat tak risau batal. Masuk dalam bank semua melompong. Dalam akaun ada banyak kosong 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 kosong. Dan kalau aku mampu, jangan pening kepala, aku betulkan semua lubang atas jalan raya. Hati aku, kamu tak perlu risau, aku beli semua pokok jadi bumi kekaya. Kalau aku kaya, hari-hari raya, bil-bil jiran keluarga, aku belanja selama. Kalau aku kaya, aku beli segalanya, bungkuskan semua.